Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menggelar apel pagi di halaman gedung Wali Kota Jakarta Timur pada Senin 14 September dengan petugas gabungan dari TNI, Polri, Damkar, Dishub, dan Pol PP. Sebanyak 250 petugas gabungan dikerahkan untuk menertibkan peraturan PSBB yang telah diberlakukan kembali. Menurutnya, masih ada beberapa minimarket dan kegiatan masyarakat yang belum sesuai dengan protokol kesehatan. Ia menambahkan bahwa pada PSBB kali ini, jika ada orang tanpa gejala atau OTG, tidak diperkenankan untuk isolasi mandiri di rumah, melainkan harus isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran. Jika menolak, maka akan dijemput paksa oleh petugas. Siapa, Pak? Hari ini kami mengambil apel Forkominfo Jakarta Timur dalam menyikapi PSBB di masa periode pertama kembali. Kenapa dilakukan ini? Karena Pak Gubernur melihat IR-nya semakin tinggi, kasus semakin banyak. Penggunaan fasilitas kesehatan sudah semakin tinggi, kalau nggak salah 90% sampai hari ini. Tentunya perlu upaya dari kita untuk menyadarkan masyarakat. Makanya pada hari kita apel, siap-siagaan, dan langsung kita enforcement ke lapangan. Melakukan penegakan kedisiplinan. Hari ini objeknya adalah pasar Jatinegara. Kita melihat di pasar tersebut banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran, mobilitas yang luar biasa. Dan saya minta apel agak siang, kenapa? Karena pagi mobilitasnya belum banyak, ketika siang itu banyak mobilitas dan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di 3M tadi. Pak, pelanggaran-pelanggaran apa yang akan ditindak nanti, Pak? Pertama, pribadi ya, tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, termasuk juga yang lainnya, termasuk juga fasilitas yang ada, parkir liar, PK5, dan sebagainya. Ini semua mengundang kerumunan warga. Sedangkan di PSBB ini tidak boleh ada kerumunan-kerumunan. Bagaimana caranya kita pecahkan, arti kegiatan dibatasi, namun tidak terjadi kerumunan. Pak, kan ada isolasi mandiri, Pak, terkait isolasi mandiri yang tadi saya katakan, Pak. Ada di Kayumanis ada 4 orang terinfeksi corona, Pak. Itu seperti apa, Pak, ya? Segala hari ini laporkan, saya akan eksekusi. Oke, Pak. Ya, kalau memang kurang tanggapan dari wilayah, Bapak langsung WA saya aja. Langsung saya kirim petugas pada eksekusi di bawah ke Wisma Atlet. Karena Pak Gubernur sudah siapkan untuk DKI Jakarta satu tower untuk menangani masalah isolasi. Berarti tak boleh isolasi mandiri, Pak, ya? Mandiri dibolehkan di rumah kalau rumahnya memadai. Sedangkan di kawasan-kawasan Matraman kita lihat kan, kawasannya padat, rumahnya nggak memadai, satu keluarga bisa 3-4 kakak, apakah iya mereka bisa isolasi mandiri? Kan nggak mungkin. Dari Jakarta, Sidik dan Firda, Tribrata TV, salam Tribrata.